Baik, ini pula perkembangan kejohanan tenis berkerusi roda Piala Dunia Berpasukan. Skuad negara memulakan saingan dengan langkah kanan selepas mengatasi Poland dengan keputusan 2-1. Abu Samah Borhan. Manakala Abu Samah Borhan pula terpaksa berhempas pulas selama 1 jam 55 minit sebelum menumpaskan Kamil Fabisiak dalam aksi 3 set yang berakhir 1-6, 6-2, 7-5. Kedua-dua mereka yang kemudiannya turun dalam aksi berpasukan bagaimanapun tewas 2-6, 6-0, 6-10 dalam tempoh 37 minit. Kekalahan itu bagaimanapun tidak menghalang Malaysia memperoleh kemenangan pertama dalam aksi kumpulan D yang turut disertai tuan rumah Portugal, Spanyol dan Poland.